Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا خبر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا خبر له ما تقدم من ذنبه أما بعد. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman, nikmat Islam yang mungkin nikmat itu tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain di luar sana. Sudah sepatutnya kita sebagai hamba yang lemah untuk senantiasa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita. Dan juga marilah kita senantiasa basahi lisan kita untuk bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang mulia bukan karena jabatannya, Nabi yang terhormat bukan karena hartanya, tetapi beliau Nabi yang mulia karena akhlaknya, beliau yang terhormat karena kasih sayang dan kelemah lembutannya. Beliaulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Ramadan, yang artinya kita akan berpisah dan kita akan ditinggalkan dengan bulan Ramadan. Ada sebagian orang yang justru merasa bersuka cita. Ia gembira ketika Ramadan akan pergi. Itu artinya ia bisa melaksanakan kegiatan seperti sebelum datangnya bulan Ramadan. Ia akan memakai baju baru, cat warna rumahnya yang baru. Kemudian dia bisa menikmati berbagai macam hidangan di meja makan, hidangan ketika nanti akan masuk ke dalam Idul Fitri. Tapi sebagian orang ada yang bersedih hati ketika ia mendapati Ramadan akan pergi. Kenapa ia bersedih? Ia bersedih karena dia tahu tidak ada yang bisa menjamin dirinya bisa bertemu kembali di bulan Ramadan berikutnya. Bahkan ada yang bersedih kalau-kalau ibadah yang ia laksanakan selama Ramadan tahun ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berbagai macam sikap orang-orang ketika akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Lalu di manakah posisi kita? Termasuk orang yang bersedihkah, atau justru termasuk orang yang berbahagia ketika Ramadan akan pergi? Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menganggap Idul Fitri adalah sebagai sarana untuk membebaskan diri dari belenggu puasa di bulan Ramadan. Ia bersenang-senang karena dia bisa memakai baju baru, semuanya baru, rumah baru, mobil baru. Tetapi apakah itu makna yang sesungguhnya dari Idul Fitri? Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri mempunyai dua makna yang sangat esensial.
yang patut kita jadikan renungan untuk bagaimana kita bisa mengukur apakah diri kita lulus dalam menghadapi ujian di bulan Ramadan yang mulia. Makna Idul Fitri yang pertama adalah Idul Fitri, yang berasal dari kata fitri, futur, yang artinya makan. Idul Fitri berarti kembalinya kita boleh makan, kembalinya kita untuk berbuka. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita di hari Idul Fitri kita diperbolehkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyantap hidangan di pagi hari yang sebelumnya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu makna yang kedua dari Idul Fitri adalah kembalinya kita ke dalam fitrah kita sebagai manusia. Apa fitrah kita sebagai manusia? Fitrah kita sebagai manusia adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dari penjelasan ayat tersebut, kita ketahui bahwa fitrah manusia adalah fitrah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Dan ketika di bulan Ramadan yang mulia, kita ditempa untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika pada bulan puasa di bulan Ramadan kita terus memperbanyak tadarus Al-Qur'an? Bukankah kita memperbanyak sedekah? Karena kita tahu dan kita yakin di bulan Ramadan yang mulia itu terdapat ganjaran amal pahala yang begitu luar biasanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sahabat edukasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum Ramadan kali ini, sesungguhnya kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari pertama hingga hari ini untuk senantiasa dan selalu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir doa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.